Perkembangan teknologi untuk bersih-bersih luar angkasa sedikit meredakan kekhawatiran akan tumpukan satelit mati yang dibiarkan mengotori orbit bumi. Perusahaan asal Jepang, Astroscale, mengklaim satelit pembersih ELSA-D telah berhasil mengangkut sampah antariksa. Union of Concerned Scientists menyebutkan, saat ini ada lebih dari 3.300 satelit yang sudah tidak berfungsi di orbit dan ribuan potongan sampah yang dapat dilacak termasuk booster yang dibuang, satelit terlantar, dan potongan yang terjatuh dari kapal. ELSA-D, singkatan dari End of Life Service by Astroscale Demonstration, adalah satelit pembersih sampah antariksa pertama di dunia yang dirancang untuk menemukan dan mengambil satelit bekas dan puing-puing lain mengorbit di bumi. Satelit ini diluncurkan dari Kazakhstan dengan roket Soyuz 21A oleh GK Launch Service Rusia bersama dengan 37 muatan lainnya. Setelah demonstrasi yang sukses ini, ELSA-D akan menjalani beberapa tes lain yang mencakup upaya untuk menangkap objek luar angkasa yang jatuh dan tidak terkendali. Astroscale juga bekerja sama dengan Badan Antariksa Jepang SAKA dalam misi lain. Blake Kirby mengatakan bahwa Astroscale akan segera mulai mengerjakan versi generasi berikutnya dari pesawat ruang angkasa ELSA-nya, yang disebut ELSA-M yang bisa menangkap lebih banyak potongan puing. Saat ruang angkasa menjadi semakin padat, meningkatnya jumlah puing di orbit bumi sangat mengkhawatirkan. Jumlah puing orbital telah meningkat secara eksponensial selama 60 tahun terakhir, dan menurut laporan yang diterbitkan oleh NASA pada Januari tahun ini, jutaan keping puing orbital sekarang ada di orbit rendah bumi.